Aku main-mainin dulu, aku kumpul-kumpul. Ya, cerut, cerut, cerut. Lihat, ya, ya, ya. Tiga orang. Iya, iya. La, 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 la. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Obi Magic, channel yang akan selalu memberikan informasi, tips, and tutorial serta hiburan yang menarik untuk kalian semuanya. Oke guys, kali ini di video ini aku akan bermain game lagi guys. Game yang sangat fenomenal, game yang sangat seru sekali, yaitu Among Us. Dan aku kali ini bermainnya dengan menggunakan cheat lagi guys. Nah, kali ini aku akan barbar, akan ngeprank orang yang masuk ke room aku. Karena aku buat cheat dan aku buat roomnya sendiri biar aku menjadi always impostor. Karena cheat ini akan selalu memberikan saya menjadikan impostor terhandal. Aku ini adalah impostor terhandal, pemain top global dunia guys. Oh no. Gokil pokoknya. Kalian jangan skip-skip, nonton terus sampai habis karena kalian akan melihat bagaimana kebrutalan aku menjadi impostor terhandal. Langsung aja tanpa berlama-lama, tanpa banyak bacot, langsung kalian lihat semuanya. Ini dia impostor terhandal main top global dunia. Hei, bang. Langsung guys, kita mainkan. Kita akan buat ininya dulu, ruangannya dulu, oke? Kita di server Asia, Asia aja guys ya, karena di Asia ini banyak sekali orang-orang Indonesia. Nanti kita akan lihat komen-komen mereka, bagaimana pedesnya komen-komen mereka. Nah, kita kasih nama, aku kasih nama aku ini Giselle, supaya nanti mereka komennya itu tidak, emosinya itu tidak berlebihan ya. Karena kalau karakternya cewek, mereka akan lebih santai lah ya, nggak terlalu marah-marah. Tapi kalau namanya Joko atau namanya cowok gitu ya, nanti mereka bakalan bacot abis guys ya. Oke, kita kasih ping Giselle ya, kita mainkan. Wah, udah masuk. Oke, yuk Mr. Y, kita tambah lagi terus sampai 10 baru kita pencet startnya guys. Yuk, ada cewek juga tuh Bella. Ayo, penuhin roomnya, penuhin. Yuk, sampai 10 langsung kita start guys ya. Masih 6. Yuk, lanjut sampai 10, 7. Ayo, penuhin dan nanti kita akan barbar. Di permainan pertama, game pertama langsung aja kita barbar guys ya. Mumpung kita impostor guys. Ini settingannya udah aku setting ya. Pokoknya aku selalu always impostor lah ya. Selalu impostor. Untuk emergency meetingnya aku bikin 0 karena kalau aku apa namanya, aku ngumpet di van, nanti orang melihat, mereka pasti biasanya melapor tuh. Tapi ini nggak bisa melapor, aku kasih 0 guys. Nanti aku masuk van, keluar masuk van yang pertama. Oke, langsung lanjut. Always impostor guys, impostor terhandal, main top global langsung aja yuk. Nih lihat ya, aku masuk ke van ya. Oh, tar dulu, aku kesini dulu deh. Aku main-mainin dulu, aku kumpul-kumpul ya, cerut, lihat. Aku main-mainin dulu, aku kumpul-kumpul ya, cerut, lihat. Lihat, dengan mata kalian sendiri, aku bunuh langsung 4 orang semuanya. Gokil. Langsung masuk, fan. Kita lihat sini, kosong. Pindah lagi, guys. Udahlah. Aku sabotase dulu ya. Kita lihat di sana ya, langsung aja kita brutal, guys. Di mana mereka kumpulnya? Aku kumpulin di reaktor ya. Nanti kalau kumpul di reaktor, langsung aja kita bantai ya semuanya guys ya. Kali ini kita game-game, ya langsung aja lah, cerot. Aduh, takut di-report guys. Mana ini ada orang ya? Nggak ada. Kalau ketemu orang di jalan, langsung kita bantai juga guys. Ayo. Ini pembantaian sangat gokil guys. Mau kemana kau? Masuk loh. Oh ya. Oh guys. Menang. Coba kita lihat apakah ada yang komen apa enggak nih ya, netizen yang enggak left keluar. Kocak. Oh, ada yang komen, kita lihat komenannya ya. Lalu aku ganti dulu karakternya ya supaya lebih unyu gitu. Enggak unyu, kurang unyu ya, kurang juga. Mayan. Ini aja deh. Oke, kita lihat komenannya. Jahat. Iya, yeah, baper guys. Mentang-mentang aku cewek, nih kalau gua cowok pasti dia nggak bakalan bilang jahat, pasti bilang bacot loh, anjing loh, aduh. Kita pura-pura cewek aja,
Gisel keren. Ih, Gisel keren. Oh, nyonyo, Gisel keren. Gua bukan Gisel, anjing. Gua bukan Gisel. Langsung kita mulai, guys. Kita pembantaian yang kedua nih. Kita lihat ya, bukan kaleng-kaleng ya. Setia. Kita lihat, kita bikin panik mereka, guys. Up. Apakah ada yang melapor? Lari ke tengah. Op, 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 yo, 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 yo. Oh, enggak. Wah, dia keluar. Cupu. Iya, nggak ada orang. Aduh, weh, ada orang. Langsung aja lah. Ini. Ini tadi nih yang baper tuh. Kayaknya tadi ya, yang komen. Iya, lo mau ngelapor lo. Iya, nggak bisa lo mau ngelapor lo. Ah, gua sabotase aja dulu ya. Gua kumpulin di satu tempat, di pojokan, supaya mereka kumpul. Dan lalu aku akan mulai pembantaian, guys. Langsung aja yuk. Udah kumpul kau. Diam kau, diam dia. Iya, tiga orang. Iya, tiga orang. Iya. Halo. Bang. Udah 6 guys. Yuk, lanjut. Kita akan bantai lagi di mana nih? Kita kumpulin di menang lagi, guys. Gokil. Kita lihat ada yang komen apa enggak nih ya. Masih ada game selanjutnya, guys. Senang aja, ya enggak? Kalian pasti jangan kemana-mana, jangan di skip karena kalian akan melihat kebrutalan aku menjadi impostor, guys. Yuk. Gokil. Cara main Among Us kalau kalian jadi impostor tuh kayak gini, guys ya. Ini gokil, bukan kaleng-kaleng ya. Pemain top global dunia ini, guys. Dunia akhirat malah, ya kan. Oke, langsung aja kita start. Udah 10. Aku gak sabar akan mengkil mereka-mereka yang tanpa dosa masuk ke room aku yang sudah aku setting. Aduh, gokil lah pokoknya. Yuk, lanjut. Impostor. Always, selalu. Oke, yuk, langsung kita mainkan. Nah, kita akan prank mereka semua. Yuhu! Apakah ada yang lari untuk melapor? Oh, tidak. Ih, merah panik, ya kan? Kita lihat. Wah, rame guys, ada 4 orang. Iya, loh. Lihat, tuh. Merah panik, ya kan? Pada pengen ngelapor, tuh. Iya, lo mau kemana, lo? Iya, lo buyar, lo, ya? Gua akan sabotase lagi. Kumpul kalian di sini, ya. Ayo, sini, ikut aku, yuk. Yuk, ikut. Kita ke pojokan, baby. Kita ke pojokan. Kita akan buat sesuatu, guys. Pojokan, ayo. Siap. Benerin lo. Timbal. Wah, hijau kabur. Hijau takut ya. Cerot. Udahlah, jangan lama-lama. Iya lo, jangan kabur lo. Sini lo, maju lo. Maju. Lo report yang biru ke atas lari. Ya, cerot. Alah. Tuh, ya. Gokil kan? Aku kalau ngekill, guys, gak ada waktu apa jeda, guys. Jadi kalau ngekill tuh kita langsung bisa ngekill lagi. Nol, guys. Gak ada waktunya gitu, guys, ya. Kill down. Nol. Lanjut. Sabotase, gak ada orang. Kita akan pergi kemana ya? Kita tadi ya. Ketemu orang mati lo. Lo jangan ini. Lo lihat. Tapi lo jangan report. Nemu mayat di mana mereka? Kita siap. Kita bikin aksi. Aku lihat kita akan fitnah dia. Ping, gua lihat ping. Aku lihat. Iya. Yeah. Biasa. Ini udah kebanyakan. Orang biasanya begitu, guys. Kalau dia impostor, dia tanpa nggak mengakui, guys. Ini gua doang yang ngaku, guys. Ya, yes. Karena kita akan ada yes. Impostor win, ya. Jadi pada saat kita pepet, guys, kalau kita di-vote sama orang atau kita mau ya di-vote lah, intinya kita di-vote sama orang. Jadinya kan kalau udah di-vote, vote-nya kita itu banyak. Jadi kan kita keluar. Nah, ini ada triknya, guys, kalau mereka cheat ini. Kita selalu menang, guys. Jadi impostor win. Kalau lo jadi impostor win. Kalau lo jadi crewmate ya. Kalau lo jadi crewmate win bisa, guys. Ya, tenang aja, cheat anjir. Ada yang ngomel, cheat anjir. Aku ada hadiah, cheat. Semua baris. Hai, aku lagi cari. Tuh,
Ada yang cari pacar. Langsung aja lah kita play. Lagi cari pacar, gokil. Lu kira gua cewek apa lu ya? Orang nih emang berapa nih ya? Langsung aja kita start lah. Mulai guys, sudah 10 lanjut. Nurut ya kalau gua bilang baris mereka. Ayo lanjut, kita akan pembantaian lagi guys. Kita bantai. Yuk, 1, 3, 4, 2, 1, go. Yo, bantai yo, bantai, baris. Oh iya, dia gak bisa baca komen ya. Apa tuh? Oh iya, gue pencet baris ya. Cuman gue doang yang bisa mencet meeting guys. Emergency meeting yang bisa mencet cuman gue doang. Yang lain gak bisa karena gue kasih 0 ya. Oke, aku kasih instruksi dulu ke mereka supaya baris. Apakah mereka nurut apa enggak nih ya. Aku nyuruh mereka skip. Karena kalau mereka baris, anjir gue yang direpot. Oh, tenang. Aku punya trik karena ada imposter win. Cus. Mau macem-macem kau ah? Kalau kita ketendang itu tenang, kita pencet aja imposter win. Otomatis imposter menang. Aduh, lo macem-macem mau pemain top global dunia. Makanya lo jangan songong. Kalau lo main sama top global dunia, lo harus nurut guys. Kalau lo gak nurut, nanti lo bakalan kalah. Impostor, always impostor. Yuk, pokoknya buat teman-teman semuanya pengen tahu bagaimana caranya jadi impostor, always impostor seperti aku. Pokoknya setiap kalian main jadi impostor terus. Komen di bawah guys, komen di bawah ya. Oke, kita pembantaian tuh. Lihat, bantai 3 orang langsung ya. Kita tunggu apakah ada orang yang melihat, yang mendekat mayat ini. Kalau ada langsung aja kita kill ya. Oke. Duh, jangan ya. Jangan sampai mereka pencet report guys. Ada orang. Ya. Ini orang punya ngelapor malah. Ya Allah, gue kill lah. Lu punya ngelapor ya? Ada yang meninggal malah diliatin. Taruh. Tunggu. Ih, menang. Aduh, gimana guys? Seru kan? Nah, guys, itulah dia permainan Among Us dari pemain top global dunia, guys. Always impostor. Gimana? Seru kan? Kalau kalian pengen kayak aku menjadi always impostor ya, punya cheat seperti ini, kalian komen di bawah ini, guys ya. Komen di bawah, guys ya. Boleh share ke teman-teman kalian dan ajak teman-teman kalian untuk menjadi always impostor handal ya. Tiru permainan aku karena aku adalah pemain top global dunia akhirat, guys. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like and share dan subscribe tentunya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.